Logongan seru dari bambu. Ayo, kita mulai latihan dogongannya. Hiji, dua, tilu. Dorong. Dogongan adalah permainan khas dari Purwakarta yang diikuti oleh dua kelompok. Nah, masing-masing kelompok akan saling mendorong lawannya. Siapa yang bisa bertahan dan tidak keluar arena, itulah pemenangnya. Sekilas, permainan ini mirip dengan bambu gila dari Maluku ya teman. Wah, badan mereka besar-besar sekali. Kita harus atur strategi nih biar menang. Dengan kuda-kuda yang kuat dan teknik memegang bambu yang benar, pertahanan kita akan kokoh. Bisa-bisa lawan akan jungkir balik melawan kita. Selain melatih kekuatan otot, permainan ini juga melatih kekompakan karena diperlukan kerjasama yang kompak. Jangan takut kotor ya. Karena bermain di alam, banyak manfaatnya. Saat bermain, kalah menang itu biasa. Yang penting, tetap jujur dan jangan curang. Yuhu! Habis mandi lumpur, paling asik ya nyemplung di sungai. Ayo, ikut kami mandi di sungai. Segar! Dengan air yang mengalir, lumpur yang menempel di tubuh kami juga akan cepat luntur. Ada kuya. Teman, kura-kura sebenarnya tidak termasuk binatang yang berbahaya. Tapi kita tetap harus waspada dengan gigitannya. Karena gigitannya lumayan keras. Bila dalam bahaya, tubuh kura-kura akan masuk ke dalam tempurung. Seperti main petak umpet saja ya. Tempurung yang keras akan melindungi kura-kura dari para pemangsa. Nah, supaya tidak tergigit dan terhindar dari cakarnya yang tajam, pegang kura-kuranya dari bagian rongga kaki bagian atas tempurung.